Berawal dari seringnya membeli dan mengkoleksi barang-barang lawas, sang pemilik, Baby Febrilia, pun terpikir untuk menjual barang-barang berkonsep kontemporer, mulai dari perhiasan hingga pernak-pernik lain yang terkesan antik. Day Studio dibuka pada 2014, tepatnya sejak Pasar Santa diresmikan sebagai pasar modern. Kalau barang-barang antik, pertamanya emang hobi, suka belanja-belanja. Pertamanya itu baju gitu, baju-baju jadul gitu pertamanya. Terus habis itu akhirnya ngerambah mulai ke perintilan-perintilan kecil. Inspirasinya datangnya pertama waktu pas aku di Italia, ngeliat aja toko vintage kayaknya banyak dan lucu gitu kalau di sana kayaknya. Semua dilap, dibagusin, terus di display satu-satu gitu. Jadi mikirnya kayak, wah coba deh pas balik ke sini aku mikir, oh yaudah deh sekalian deh. Yang satu bengkel perhiasan, yang satu sekalian nungguin ada tokonya gitu. Peminatnya dari mereka yang senang mengoleksi barang-barang kuno. Baby mengaku dalam satu bulan pendapatannya pernah mencapai 15 juta rupiah. Barang-barang bergaya vintage yang dijual di tempat ini rata-rata berasal dari berbagai negara di belahan dunia. Hebatnya, walaupun berumur sudah tidak muda lagi, ternyata barang-barang yang dijual di tempat ini masih bisa berfungsi dengan baik. Produk utama yang dijual adalah perhiasan. Di sini juga sekaligus memproduksi sesuai pesanan konsumen. Berbagai perhiasan dijual seperti gelang, kalung, dan cincin. Dari aku yang aku tawarin juga berbeda karena aku pendekatan lebih kontemporer dan lebih personal touch gitu ya. Jadi karena custom order jadi udah pasti semuanya dari proses awal sampai akhir, dari proses ngelebur sampai proses finishing semuanya aku kerjain sendiri. Untuk penjualan barang-barang antik, harga berkisar antara Rp50.000 hingga Rp4 juta. Sedangkan untuk perhiasan mulai dari Rp250.000 hingga Rp9 juta. Tak hanya menjual secara langsung, Dai Studio memiliki akun Instagram Dai Vintage untuk menawarkan barang-barangnya. Asia Sanum, Robby Kusuma, Jawa Post TV.